Inilah kawanan pencurian sepeda motor yang berhasil diringkus tim Opsnal Polsek Tampan. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial AS, RH, SY, dan JF yang diringkus di lokasi berbeda. Selain mengamankan para kawanan curanmor ini, polisi juga menyita 6 unit sepeda motor hasil curian. Pengungkapan kasus curanmor dilakukan hasil pengembangan terhadap tersangka sebelumnya. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengetahui keberadaan tersangka dan mengamankan keempatnya di tempat berbeda. Berhasil mengungkap pelaku curanmor. 2 TSK diamankan, ikut 6 unit curanmor roda 2. Hasil dari perbuatan tersangka, kemudian kita juga mengamankan 2 pelaku yang berperan sebagai penadah. Keempat tersangka masih dilakukan pemeriksaan mendalam dan polisi masih mengembangkan kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Pekanbaru. Devi Hendrawan melaporkan.